Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Senang gak Manok di Nurliman? Senang banget. Emang kenapa aku bisa senang? Banyak teman-temannya. Seru di sini. Rame orangnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kamu bertanya kenapa alasan kamu berada di pesantren sejauh ini, hanya untuk mencari ilmu, ya mengapa tidak? Karena yang kita bicarakan di sini adalah salah satu tempat surganya pencari ilmu. Tempat di mana aku menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya dan keberkahan yang seutuhnya. Spiritual, emosional, intelijen, bisa kamu temukan di sini. Latar belakang berdirinya Pondok Al-Ahsanul Iman. Yang saya pahami, peristiwa Kismono saat itu tahun 1998 itu ya, itu kan banyak kejadian di mana-mana itu, khususnya di mana-mana. Beliau langsung pindah ke Parung sini karena merasa nyaman di sini dan memang beliau tidak terlalu mau terlibat dengan keadaan di luar sana, maka beliau lebih cenderung untuk mengelola pendidikan. Jadi saya menikah dengan almarhum suami dan saya jadi warga negara Indonesia. Ketika 98 terjadi kerusuhan itu, kami tinggal di komplek DPR di Bintaro. Itu di daerah Ciputat itu sudah dibakar. Terus sama almarhum suami yuk kita mengungsi ke villa kan, kita di sini di Parung Bogor ini. Ketika Habib dengan saya bangun Nurul Iman di tahun 1998, itu Habib mau pendidikan yang holistik, integrated. Harus ada umum, harus ada agama, dan harus ada wirausaha. Inilah kisah tentang bumi Nurul Iman. Tanah yang tersinari dengan keberkahan. Thank you.
Jadi Habib itu bilang, Wahid, anak-anak seluruh dunia harus masuk ke pesantren yang Muslim. Kalau yang non-Muslim, mereka harus dipondokkan atau dibilang masuk ke boarding school. Abah itu di hadapan khususnya kami-kami ini adalah sebagai orang tua. Ya, orang tua yang kedua kan, kalau orang tua yang melahirkan, kalau beliau adalah orang tua yang mendidik, membimbing kami dari segala hal. Bahkan beliau itu adalah sebagai penunjuk kami untuk menempuh jalan yang betul-betul nanti diarahkan sampai nanti di akhirat ke dalam surga-Nya Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi kami, Umi adalah pendamping Abah yang sangat mulia. Beliau mengikuti seluruh apa yang Abah ajarkan kepada kami, sehingga kami ketika kehilangan Abah, kami merasa tidak kehilangan karena masih ada Umi yang selalu mendidik dan memotivasi kami untuk senantiasa bangkit menjadi santri yang baik. Umi Wahida itu merupakan sosok ibu yang luar biasa, yang mengerti atau paham betul dengan karakter anak-anaknya. Kalau menurut saya pribadi, gambaran Umi di dalam pendidikan kepada anaknya dan juga kepada santri-santrinya itu tidak pernah membeda-bedakan. Dilihat dari bagaimana cara beliau memberikan motivasi, memberikan arahan, serta memberikan bimbingan. Kemudian beliau adalah pemimpin dan sekaligus ibu bagi kami semua yang senantiasa mendidik menjadi Khadijah di masa kini, yang mengorbankan seluruh waktu, jiwa, raga, dan tenaga, serta ilmu pengetahuan untuk kami semua. Sekaligus beliau adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra zaman sekarang, yang beliau dengan kecerdasannya mendidik kami sehingga kami menjadi santri-santri yang mampu membawa nama baik Nurul Iman. Dan walaupun kami, walaupun saya pribadi bukan anak kandungnya, tapi saya merasa Umi itu seperti ibu saya gitu. Kami sangat bersyukur dapat menginjakan kaki di Nurul Iman. Pada akhirnya, meski kami harus merindukan tanah kelahiran, Nurul Iman tetaplah rumah yang nyaman, keluarga bagi kita semua, satu saudara Nurul Iman. Action.